Ronaldo putar otak untuk menjaga kemenangan dari Nuremberg. Dan apa strategi yang akan dilakukan oleh Ronaldo? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FCM teman-teman. Dan apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Oke, di episode ke-14 ini mohon bantuannya kembali untuk di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman, jadi Ronaldo sekarang menukangi Nuremberg ya. Jadi kita di sini, ini adalah Cristiano Ronaldo yang sekarang menjadi manajer tim asal Jerman dan sekarang lagi berlaga di kasta kedua Liga Jerman, yaitu Nuremberg. Dan Ronaldo sudah menjalani 3 debut ya, 3 pertandingan dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, menghasilkan Nuremberg sekarang masih di posisi keempat ya. Jadi ya cukup lumayan debut dari Cristiano Ronaldo. Dan di sini kita mencoba untuk melakukan beberapa ini ya, beberapa perubahan taktik dan strategi, karena ya saya masih belum tahu terkait dengan ini ya, terkait dengan AFC masih agak-agak kesulitan saya teman-teman. Oke, di sini ada training plan untuk Richard. Pickfish dan mintanya balance ya. Richard yang mana Richard ya? Richard ini saya juga masih belum mengetahui ini Richard siapa namanya ya. Oh, ini Richard ya. Minta di balance. Oke, Richard ya. Oke, di sini ada dari Matenia. Matenia minta dimainkan ya. Karena biasa kita mainkan Klaus gitu ya. Oke, baik, dan kita akan menghadapi Magdeburg. Tuh, gini nih. Jeleknya AFC nggak tahu kenapa sih, jadi lemot banget untuk nextnya ini. Ayo dong please, jangan kayak gini. Ini laptop baru saya mainkan loh, baru saya buka laptopnya udah lemot kayak gini. Kenapa ya? Teman-teman kalau ada yang tahu mohon ini ya, mohon dikasih keterangan ya di komen mungkin. Oke, di sini ada beberapa ini saya beberapa waktu lalu ini ya bikin ya shortlist untuk beberapa pemain free agent ya. Di sini ada Henry Martin yang mungkin bisa kita ambil ya, nanti kita langsung coba aja. Karena yang bisa langsung kita datangkan ya pemain-pemain yang notabene-nya free agent. Kalau yang masih terikat di satu klub nggak bisa, men. Oke, kita ke transfer hub dulu ya. Nah, di sini lumayan nih Martin. Nih free agent 79, umurnya 31. Oke, nggak masalah. Tapi lumayan bisa kita datangkan ini. Acceleration, sprint speed, agility, oke, balance, oke. Kalau untuk technical shot power 79, oke, ball control. Dribbling finishing 82, heading 84. Bagus ini. Penalty 75 dan real face yang paling penting sih. Kayak ini bisa dari Meksiko ya, kita bisa ambil 29.000 sampai 40. Kita kasih 30 aja atau mungkin kita coba 25 dulu deh. Kita coba harga yang paling basic dulu kali ya, yang paling rendah kita ambil standar bawahnya. Tapi dengan over rating segitu kayaknya oke sih. Maksudnya dengan gaji segitu enggak terlalu mengganggu seharusnya ya. Seharusnya oke. Ini dia pemainnya sudah ada, Henry Martin dari Meksiko 38. Kayaknya 30 sih. Kalau kita kasih 25 kayaknya pasti akan ngambek dia. Pasti akan ngambek. Atau 28. Tadi kan 29 ya, atau 28. Oke, krusial. Ya wajar krusial. Overrating 79 gitu loh. Masih sangat-sangat apa ya, menjanjikan. Aduh, cuma 1 tahun. 1 tahun doang ya. Kayaknya bisa kita jadi 2 tahun sih mentok-mentoknya. Mentok-mentoknya untuk Henry ya, Henry Martin. Kita menemukan pemain pemain free agent yang bagus ini kayak seneng banget gitu loh. Karena ini ya waktu kita butuh-butuhnya ini. Oke, kita accept release clause, tidak pakai release clause ya. Come on. Gajinya bilang aja, enggak usah ya suruh nebak ini. Disuruh nebak lah. Tuh kan. Aduh, kasih berapa ya? Kalau tadi angka bawahnya 29.
kasih 29 kali ya. Enggak apa-apa udah. Lalu ini kita kasih 120. Coba lah ya, coba bismillahirrahmanirrahim, ayo. Jangan ngambek, jangan ngambek. Kalau enggak cocok kita bisa diskusikan dong. Dan deal, oke. Okay. 29. Oke. Okay. Dan deal Henry Martin menjadi pemain Nuremberg ya, dari proses free agent, dan alhamdulillah. Alhamdulillah ini good nih. Ini kita bisa dapat hal yang baik. Pemain yang baik. Ini dia Henry Martin, kayaknya enggak ada press conference untuk apa induction ya, enggak ada, karena ini sudah ya bukan ini. Bukan waktunya untuk transfer window gitu ya. 87-89-80 ya. Oke, kayaknya langsung aja kali ya. Langsung aja kita naikkan Anderson, kita drop. Ya sih bagus ya. Berarti Anderson kita drop, Anderson kita drop, Martin di sini. Ini langsung aja kita perbaiki posisinya biar enak ya. Anderson kita taruh bawah dulu. Oke, okay, good. Langkah pertama kita mendatangkan siapa tadi namanya, Henry Martin 79. Oke. Okay. Lalu ini kayaknya bagus ini Angulo. Angulo ini bagus nih, walaupun enggak real face tapi kayaknya untuk Meksiko juga ini ya. Meksiko juga nih, good. Jadi kita bisa karena center back kita agak-agak yang di atas 70 ke atas ini jarang sih. Oke, kita coba ambil Angulo 19. Oke, cukup murah sih ya, 19.000. Oke, langsung aja kita delegate. Come on. J Angulo, J-nya apa tadi ya? Joseph, Joshua atau apa ya? Dari Meksiko ini ya. Jadi kita mencoba mendatangkan dua pemain dari Meksiko. Come on. Good. Oke, ini dia. Jesus Angulo namanya. Kita ambil rotation, apakah mau dia rotation? Kayaknya enggak mau, dia minta important minimal ini. Atau bahkan krusial sih. Oke. Okay. Oke, okay, krusial pasti. Pasti sih itu. Kita accept aja pastinya. Come on. Kita Jesus Angulo ya. Jesus Angulo Ronaldo, oke. Okay. Progress unit agreement how many years? Kita kasih berapa? 3 kali ya. Normalnya 3. Oke, 3 dan Angulo, oke, okay. Kayaknya 4 bisa sih, ini 4. Reus Klaus disagree pastinya. Aduh, gajinya enggak ini lagi, enggak disebutkan. Tadi 19 ya. Kita kasih 18, gimana ya 18 ya? 18 ini kita kasih 100.000. Coba bismillah yuk. Come on. 18.000 dengan 100.000 bonus. Oke, okay, itu dia dan deal. Jesus Angulo menjadi pemain Nuremberg setelah tadi ada Henry Martin, sama-sama dari Meksiko. Kita ini ya, kita ambil dua pemain sekaligus dari Meksiko, dan yang satunya penyerang, satunya pemain bertahan, Jesus Angulo. Good. Kayaknya dua dulu ya. Kayaknya dua dulu Jesus Angulo, good. Ratingnya pasti A, gratis kok. Senang banget ini Nuremberg dapat main gratis yang lumayan bagus, off rating di atas 75 gitu ya. 76 sekarang malah, oke. Okay. Langsung kita ke tim agent tuh, 69 gitu ya. Whisker kita drop. Kita Angulo, mana nih Angulo? Oke, okay, good. Yes nih, kayaknya bagus nih. Lawrence nanti sama kayak Horn sih. Martina, ini Klaus 66 ya. Oke. Okay. Good, itu dia ya. Dan kita dapatkan dua pemain penyerang dan bertahan. Nanti mungkin sama nih Gitterson 65 tapi. Sama-sama aja sih kayak pemain yang kita punya. Jadi kayaknya enggak ya. Ini apa nih, inbox 2 nih. Training Jesus Angulo, oke. Okay. Trend performance, ke performance ya. Kita kasih Jesus Angulo ke performance. Fokus, perform fokus ya. Lalu untuk Henry Martin perform fokus juga. Henry Martin langsung di depan dia. Kita perform fokus, good. Oke, okay. Semoga berjalan dengan baik ya debut kedua pemain kita. Ayo dong please, jalan, cepat.
Ini nih yang bikin males main sih. Saya hampir beberapa kali mau ini ya, mau ngerekam, tapi saya urungkan karena malesnya kayak gini nih. Kadang normal, kadang kayak gini. Kenapa ya teman-teman ya? Apa nih? Oh, ada gini yang ternyata. Oke lah, gak apa-apa. Ini si Henry Martin. Ternyata ada press conference-nya nih untuk introduction perkenalan pemain. Oke. Ini dia Henry Martin, kita datangkan dari free agent lebih tepatnya ya. Dan kita overrating 79. Dan ini keren banget sih. Kayaknya bisa jadi opsi untuk ya paling tidak sebagai pembeda nomor 10. Good. Oke, nomor 10. Henry Martin, good job. Kayaknya cocok banget sih dia pakai baju Nuremberg sih. Keren banget gitu loh. Bodinya gede banget ya bodinya ya. Kayak melembung gitu enggak sih? Iya enggak sih, kayak melembung gitu badannya. Tuh lama lagi udah 11 menit gitu doang nih. Udah 11 menit gini doang. Ayo dong, melawan Magdeburg gak tahu tadi di posisi keberapa, cuman lama banget ya Allah. Ayo dong please, langsung ke Magdeburg loh. Ini kenapa sih? Saya gak tahu kenapa ya, tapi ini aneh banget, saya gak tahu kenapa, tapi jelek banget sih ini. Di FIFA 23 saya gak pernah ngalami kayak gini, gak pernah mengalami stuck di jadwal gini ya. Tapi gak tahu, ini parah banget sih. Parah banget. Ayolah please. Gimana caranya ya? Gimana caranya supaya, karena ini udah, ini saya baru buka laptop. Jadi kayaknya kalau masalah beban kerja kayaknya enggak ya. Apa laptop saya tapi waktu saya main FIFA 2 apa terlalu berat ya? AFC 24 ini. Tapi kadang-kadang cepat gitu loh. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang normal gitu ya. Kadang-kadang juga kayak gini. Gimana juga nih caranya nih? Ya Allah. Oke, ini dia dan match day. Tim strategi di sini apa nih? Hire, nanti kita hire untuk attack ya. Attack ya apa siapa ya? Ada yang bagus enggak attack ya? Enggak ada lagi. Ini ada 4 nih. Tapi untuk yang balance accomplish juga dia. Ah, nanti aja lah. Oke, baik. Dan untuk tactical vision nanti aja, enggak apa, kita ke match day langsung. Untuk standing kita masih di posisi keempat. Kita baru main 31 ya. Oke, poin-poinnya kayaknya sulit sih kita untuk nge-overlap Hamburg. Agak sulit ya. Oke, kita coba untuk training session dulu. Training session kita coba passing kali ya. Extreme Hot Potato. Oke. Ada game crossing tadi, bagus kayaknya. Hingga apa ini dulu lah. Oke, bismillah kita coba Extreme Potato. Oke, kita coba untuk shuffle. Ya Allah, apa-apaan sih? Gitu doang loh. Bisa kehilangan bola. Ayo. Itu enggak apa ya? Enggak kenceng kok. Oke. Ke temanmu ini loh, mana nih? Shoot. Oke. Oke, flick. Anguilo, Wenik. Angulo apa Anguilo ya? Angulo namanya, enggak ada i. Angulo doang. Oi. Bagus. Aduh. Ah, ya udahlah. Oke, pre-match report ya. Dia pakai berapa nih dia? Pakai 4-3-4. Oke. Yang perlu kita waspadai itu, mereka draw-draw, win, lose-lose. Oke. Bismillah. Kita kick off. Kita coba ini kali ya, pakai squad kedua kita, pakai apa? Pakai strategi kedua kita. Coba dulu kali ya. Hayashi Anderson sih yang coba kita drop ya. Anderson bisa coba kita, ada Martin, Anguilo bisa main di Horn ya. Gullier. Brown bisa diganti siapa? Brown ini. Kecil-kecil sih. Right back, left back ini sih 68 sih.
69 Girema, kayak biarin aja di Girema. Ini Lawrence maju, Hapner maju. Oke. Okay. Flick biar di situ, Flick ganti gaze saya coba ganti gaze. Galler. Uzun, Uzun. Kayaknya gini dulu sih. Fox segitu. Anderson no 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 no. Ini kayaknya Hapner kita ganti aja Hapner kali ya. Ganti sama Goyer. Anderson Uzun. Anderson berapa sih Anderson? 66. Ya kayaknya Uzun lebih bagus Uzun. Oke, okay, baik bismillah. Kita menggunakan squad ini ya. Kita coba squad kedua kita bismillah. Apa strategi kedua kita coba ya. Gimana hasilnya, semoga dapat kemenangan lagi kita ya. Kita pakai 5 back di sini. Oke, okay, CK 3 gol dari 3 pertandingan, good. Dari Magdeburg kita harus waspadai CK nih dan Ito tadi ya. CK sama Ito. Oke, okay, dan itu dia bismillahirrahmanirrahim kick off untuk babak pertama dan itu dia Schuller. Oke. Okay. Oh, kayak lambung. Come on. Kok berhenti tadi? Ayo CK. Kejar CK. Ya Allah, pelan banget sumpah. Ah. Yo. Tete. Oke, okay, blue. Oke. Okay. Kayaknya tadi salah sih. Saya salah ini ya. Saya salah setting ini kayaknya. Game setting custom kayaknya untuk defend-nya ini. Defend mana defend nih? Advanced defending. Kita kasih legacy aja udah. Kenapa? Iya, salah saya. Sulit banget tadi ngendalikan pemain. Berhenti. Kenapa ke advance ya? Oke, okay, good. Oke, okay, kita mainkan. Oke, okay, ada Ito di sana itu tuh. Nah, harus ditutup, harus mana tutup tuh, tutup. Malah enggak gerak. Dapat. Oke. Okay. Gai merah. Dapat. Pasti. Oke, okay, good. Bagus, Marquez. Oke. Okay. Pemain baru kita Martin. Bagus. Ayo oke, Martin. Henry Martin dan Henry Martin shoot. Oke, itu dia. Henry Martin debut dan cetak gol pertama Henry Martin. Good. Luar biasa sih. Luar biasa tuh. Pemain belakang cuma satu loh. Ini apa? 3 lawan 2 tuh. Cuman ada 2 back di belakang dan kita ada 3 pemain di sana. Pasti mereka pasti membuat pemain belakang mereka bingung sih mau nutup yang mana. Tapi untungnya Henry Martin selesaikan sendiri dan Ronaldo berhasil dengan apa ya, dengan apa namanya, dengan taktik barunya ini ya. Oke, dan Henry Martin pemain yang baru kita datangkan, debut cetak gol langsung dia. Kick off. Oke, Schuller. Oke. Tati. Kencang banget larinya. Dapat. Oke, okay, good. Bagus. Oke, okay, gear merah. Bagus, gear merah. Horn. Anguilo, main baru kita Anguilo. Wickeser. Bagus. Oke, okay, gear merah. Kenapa diem aja dia ya? Oh iya, saya lupa ya. Kita nggak punya pemain sayap ya. Ini apa namanya? Wingback semua nih. Bagus. Oke, okay. Dan drop shoot. Ya Allah. Shoot yang pertama tadi kenapa tadi? Agak-agak hold on ya. Out, oke, okay. Jauh sekali out. Good. Menit ke-19 kita lumayan berhasil untuk ini ya. Ya Allah, pelan banget sumpah. Oke, okay, bagus. Oke, okay, good. Wenik. Masih Wenik. Dan aduh. Oke, okay, salah. Apa? Apa? Apa nih? Aduh, oke. Okay. Offside ternyata si Castro. Castro offside. Oke, okay, enggak apa. Tuh tadi si Henry jauh banget. Oke. Okay. Polar back. Ayo maju. Oh, enggak usah maju nih. Ada yang ke belakang banget. Ngapain ke belakang banget tuh? Pemain dari Magdeburg. Oke, okay, yuk.
Come on, etik. Ayo. Ini untuk ganti pemainnya terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu assist. Terlalu automatic. Kerasa sih. Bagus Angulo. Angulo bagus lah Angulo. Bagus, good. Henry Martin. Yes. Wisaker. Bagus. Dan Wisaker shoot. Aduh, oke. Pemain belakang sih. Pemain belakang, jadi emang syutingnya agak-agak kurang, ya Allah. Jelek sih ya. Jauh. Oke, tapi gak apa-apa, kita berhasil untuk apa ya, mendominasi pertandingan kita, lumayan. Oke, good. Yes, menit ke 30. 30, ayo. Jauh. Gak ada. Gak nutut ya. Come on. Ah. Ayo, yuk. Muter-muter mulu dia. Ayo. Come on. Schuller. Schuller. Dapat. Aduh, hampir aja dapat tuh. Ayo. Ya, dari Itu nih. Kencang. Oke, bagus. Bagus, Wisaker. Bagus. Wisaker lagi. Ngedrive, coba dia ngedrive dan ke tengah. Bagus saya sih. Dan Henry, shoot Henry, 2 gol Henry. Brace di menit ke 38 Henry berhasil untuk. Oke, okay, good. Good ya. Henry langsung cetak brace. Tadi bantuan dari ini ya, bantuan dari Hayashi. Bagus banget sih. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia gol dari Martin Henry, Henry Martin. Sekaligus keunggulan bagi kita 2-0. Oh, kipernya ini ya, kipernya real face. Good. Kick off. Martin 2 gol Martin. Oke. Okay. CK. Oh, oke, okay. Tete semua. Itu. Kencang banget larinya. Ah, salah. CK. Masih CK, bagus, good. Langsung kita kasih ke depan. Hayashi. Hayashi. Bagus. Bagus. Oke, okay, aman. Offset lagi. Offset. Oke, okay, Hayashi passing-nya offset ya ke siapa? Wenik ya. Kayaknya Wenik 3-3 itu. Oke, okay, offside. Come on, maju. Hati-hati semua. Waspada. Mana nih? Good, dapat. Bagus. Oke, habis itu dia. 2-0 kita unggul dari Magdeburg. Magdeburg draw, menang, kalah-kalah ya, dan ini kalah ketiga kalinya nih. Oke, debut yang sangat manis sekali bagi Henry Martin. Kayaknya bisa dia hat-trick sih. Bisa banget. Dia juga strong banget nih badannya kayaknya. Orangnya strong, jadi bisa banget kita jadikan alternatif atau mungkin tumpuan utama ya di depan kita. Bagus, good. Oke, okay, dan kick off babak kedua. Oke, okay, Henry Martin. Kastrop. Bagus. Oke, okay. Kastrop lagi, Kastrop. Oke, okay, gak dapat. Oke, okay, dapat. Iya, jatuh. Biasa anda. Ya. Kurang gesit banget sih, kurang gesit main kita. Ayo lari. Tati, dapat nih. Oh. Di flick. Dapat. Ya Allah. Enggak ngambil bola main kita yang satunya. Bagus. Oke, dibuang sama Horn. Karena agak-agak aneh sih, emang agak-agak aneh. Pemain Magdeburg juga udah di depan kotak penalti malah muter-muter mulu dia. Nggak langsung execute bola, nggak di-execute ya. Nggak tahu kenapa. Ayo. Yo. Hati-hati. Oke, okay, bagus. Klaus. Oke. Atik. Menit ke 56. Oh, oke, okay, Tati. Yo. Dapat. Oke, okay, Klaus lagi. Buang.
Hei, mana? Aduh, kenapa situ buangnya? Dapat, oke. Okay. Ya Allah. Oke. Okay. Sumpah, aneh banget sumpah. Ngebuang bolanya kenapa sih selemot itu? Oke, okay, shoot on target ya. Klaus. Save Klaus. Yo. Dapat. Dapat tuh. Good. Oke. Okay. Aduh, lepas lagi bolanya. Aduh, wey, hey, kenapa tadi? Slidingnya udah selesai loh. Slidingnya itu udah selesai tuh slidingnya tuh. Kenapa masih jatuh? Ya Allah. Pak, kacau banget sih. Kacau, 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 kacau. Oke, okay, guys tadi kena kartu tuh. Ya Allah. Oke, okay, ada gentleman itu diganti dengan Cahet. Menit 62. Kita kayaknya ganti pemain juga sih kayaknya ya. Kita ganti pemain dulu. Team management. Wenik staminanya udah mulai habis, ada Uzun, bisa Uzun. Giamera, pemain oke sih Giamera ini. Gantikan dengan Valentini. Guys, kayaknya belum sih, udah ini aja. Dua pemain dulu kita ganti. Oke, okay, kita ke kok team management lagi, kita resam. Kita ganti dua pemain. Ada Uzun dan Valentini menggantikan Wenik dan Giamera. Oke. Okay. Giamera real face ya, Giamera nih. Oke, okay, ada satu pemain yang turun. Coba sini. Good, ya Allah, masih gol. Ada dua pemain loh, kiper sama Geis. Ya Allah, apa-apaan sih? Aneh banget sumpah. Geis ngapain? Udah taruh situ padahal tadi. Tuh. Ya Allah, ya dia ngelepas sih Geis karena pergerakan dari Klaus. Tapi ya Klaus nggak bisa jangkau juga. Apa-apaan sih? Kick off. Kastrop. Oke. Okay. Ventel ini. Bagus, Horn. Oke, okay, good. Bagus. Yuk, bisa tuh. Dan bisa tuh. Aduh, enggak. Sulit, sulit, sulit. Oh, Ozun tadi gagal, Ozun. Ya, ambil bola. Oke. Okay. Ah, hampir aja tadi, guys. Lari dong. Ayo. Kok agak sulit ya kita ganti pemain. Ayo. Oke, okay, dapat. Good. Good, oke. Okay. Yes. Ah, dapat. Oke, okay, Martin. Good, Martin. Ambil bola, Martin. Bagus. Martin dan kasih, waduh, mana? Oke, okay. Ya Allah, ya Allah. Kenapa masih nyisa tendang, apa nyisa apa shoot ya? Tombolnya masih nyisa tombolnya. Oke. Okay. Castainos. Kita juga ganti pemain kita. Jangan lupa kita juga ganti pemain ya. Kita juga guys kita ganti, udah kecapean dia. Flix. Horn bisa kita drop, Horn. Mortin mungkin agak ini ya. Agak menyamping, HSC juga agak menyamping. Uzun maju, Uzun. Jadi ini, jadi striker lubang bisa, kalau bisa. Oke, okay, kita juga ganti pemain. Kita ganti dua pemain lagi, Flick dan Lawrence masuk menggantikan Hor dan Geis. Pokoknya lini tengah harus kuat, lini tengah nih. Lini tengah wajib kuat. Depan nanti mengikuti depan. Ayo, depan aja nih, siapa Hayashi? Come on, dapat. Good. Oke, okay, Hayashi, apa Uzun ya? Uzun, good Uzun. Dan Allahu Akbar, jelek banget sumpah passingnya. Lolos, ya Allah. Padahal sepelan itu larinya pemain dari Madenbrook. Kita malah lebih pelan larinya. Aduh, oke, okay, lari Hayashi. Bingung sih kipernya. Dapat, good. Ayo ambil, ya Allah. Ngambil bola gitu sulit banget.
Ah, dapat good. Kastrop bagus. Martin good. Uzun, Uzun masih. Ya Allah Uzun. Langsung hilang bulan sama Uzun. Come on. Ayo dong. Bulannya di tengah doang nih bulan nih. Nyampe di tengah doang, enggak sampai ke ujung. Dapat. Oke, okay, good. Yes. Oke. Okay. Baik. Kosong sih. Oh, oke. Okay. Uzun, please deh. Lemot banget pergerakannya Uzun. Ya Allah. Out, out. Oke. Okay. Most fatigue. Martin ya, Martin capek Martin. Oke. Okay. Aduh duh. Oke, okay, habis itu dia. Dan 2-1 skor akhir. Oke, okay, Van de Beek berhasil untuk cetak gol dan ya untuk Nuremberg tidak menambah gol. Ya gitu-gitu doang sih hasilnya ya. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Dan oke okay, bagi buat Martin, Henry Martin ya. Henry Martin berhasil untuk cetak gol, 2 gol malah ya di debutnya. Dan bagus banget, jadi Jesus Angulo juga oke. Solid banget di belakang Jesus Angulo. Oke, dan 2-1 kita berhasil menang kembali. Kayaknya di posisi keempat tetap kita. Nggak beranjak pasti. Oke, itu dia dan kita langsung advance. Holstein Kiel dan Düsseldorf. Yang pernah kita kalahkan Düsseldorf ya. Düsseldorf pernah kita kalahkan nggak sih? Apa kita kalah dari Düsseldorf ya? Saya agak lupa. Antara itulah. Nah ini juga agak lama nih. Untuk kembali ke menu utamanya juga lama ini. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Lama, come on, 1, 2, 3, ayo. Belum. Belum loh. Belum, gak tahu sampai kapan ini. Ayo dong, please, come on. Cepat, 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 cepat. Masih belum. Masih belum loh. Ayo. Kita akan lihat ini ya, kita akan lihat untuk standing table sementara. Kayaknya ya kita masih tetap di posisi keempat pastinya ya. Kita enggak akan jauh-jauh karena poin kita dengan yang poin ketiga cukup jauh sih. Kita 55, mereka 60 sekian. Jadi kekejar agak sulit sih ya. Oke, okay, oke. Okay. Kita terpaut 3 poin. Sama St. Pauli juga 3 poin, oke. Okay. Sudah 32 semua. Oke, okay, itu dia. Dan kita lihat dulu inbox, apa nih inbox nih? Fokus genre chat balancing. Di sini fokus in performance. Oke, okay. Jadi untuk genre chat ini Richard jarang dimainin, minta macam-macam nih. Oke, okay, performance focus. Oke, okay, Hayashi great performance tadi, bagus sebagai tandemnya Harry Martin ya. Berhasil cetak asis juga tadi. Oke, okay, itu dia. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga menghibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.